Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Oke. Apa ini ya? Pagi sobat semua, ini kita akan repair ya. Kita masukkan ini USB-nya portable. Ini untuk laptop lama, kita setting ke sini biar enggak full screen ya. Kita ke IDE laptop baru, silahkan. Ini kita nunggu mendetek ya, kita exit dulu, kita yes. Ini Axio ya, Axio Pico. Kita akan masukkan ke BIOS. Ini tadi yang mati dadak, kita masukkan BIOS dulu. Jadi kita masukkan ke BIOS, A2. Kita cari yang ini, Kingston. Kita naikkan ke atas, kita carikan tombol plus. Nggak bisa, benar. Oke, kita selesai. Kita save. Kita akan repair ya. Kita cara repair Windows 7 yang hitam semua. Baru loading. Ini Intel Atom. Ini udah lama banget, tahun 2010. Jadi kita skip aja, kita ambil yang penting-penting aja. Kita klik next. Ke repair ya. Kita repair ini, kita baca dulu. Ini bisa repair. Sistem restore ya, kita klik. Nggak bisa.
kita reset dulu. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan komen, jangan lupa untuk di share ya. Ini adalah gagal repair namanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.